terbangun. Belum mandi dari kemarin aku. Apa ya? Intinya aku sudah bilang apa adanya, lebih detail dari aslinya. Aku juga gak akan takut karena aku masih punya Hendrik Irwanto, Dewi V, maaf ya Mbak Iren, aku cuma mau tahu dalangnya siapa. Mau ketemu Hendrik Irwanto sama Dewi V, kenapa peranku dicuri itu, aku pengen tahu dalangnya siapa gitu. Terus HP itu nggak tahu si via Mbak Ika, Mbak Ika via yang kenal, kan via kan yang kenal, via juga nggak kenal kok, mestinya nggak tahu kalau ada mereka. Aku juga punya saksi HP, Iwa juga, tapi Iwa kriminal. Iwa keluar darah dikit, kalau di HP nggak keluar darah sama sekali, kalau di Iwa keluar darah dikit di nenek tisu, kan nama dia digenjot gitu, serut-serut gitu. Terus di warungnya ada Inga juga. Inga kan maksud beberapa tahun kemudian si Iwa tuh nge-add Inga gitu, nge-addin. Terus Inga bingung lah, kok bisa dia mengenalin aku padahal aku nggak kenal, ngapain dia mengenalin ke aku, nge-addin kan gitu. Terus nah ada Inga juga, terus ada Bintang, ada Om Gendut. Nah itu, tapi mereka nggak tahu di mana. Buat saksi juga ada Stupa juga. Tuh aku nggak kenal sama Bintang, via Om Gendut aku nggak kenal mereka. Ya karena ada kejadian curi perawan cabul, jadi ada mereka muncul gitu. Terus untuk GAS aku nggak tahu mereka di mana, karena mereka ngumpet kan, caci ide aku nggak tahu di mana mereka ngumpet. Intinya ya aku udah ngomong lebih detail dari aslinya gitu. Kalau misalnya kalian masih bertanya-tanya, ya aku udah ngomong lebih detail dari aslinya gitu. Aku udah update lebih detail dari aslinya, silahkan kalian cerna sendiri. Aku udah bilang apa adanya, aku bilang saya kenyataan gitu. Aku masih punya korek, tapi korek itu tahun yang lalu aku adminnya kan, dia tuh pokoknya kalau liburan itu pasti ke Eropa, ke Eropa gitu. Jadi waktu lebaran terus waktu tahun baru itu mesti ke Eropa gitu. Nah ini kan musimnya lebaran, jadi ya aku belum bisa ngurus sih, belum IG Maulani juga gitu. Intinya mohon doanya semoga kriminal aku selesaikan gitu aja. Aku pengen ketemu Hendrik Irwanto, aku pengen dia ngomong semua siapa dalangnya dari AIJS KSDK, karena aku gak kenal sama AIJS KSDK gitu. Aku pengen tahu siapa dalangnya, aku SKSD sama mereka gitu. Pengen tahu siapa dalangnya. Ya Radit itu udah mau nemuin polisi dulu kan, mungkin soalnya dia mau kulin aku kan, kamu kulin sama sudah singa tuh udah mau dilaporin gitu. Tapi aku masih nyaman-nyaman Radit gitu. Radit tuh baik gitu kan, suka nyontekin aku kan, aku on anaknya gitu. Intinya mau doanya aja semoga kriminal aku berjalan lancar. Tapi emang lebaran sih, padahal Mbak BNI itu sedang nyuruh aku balik-balikan, iya ya Mbak, ayo pencairan-pencairan gitu. Ada pencairan kok kurangnya gak bisa gitu. Intinya mau doanya aja semoga kriminal aku berjalan lancar. Nah, aku sama Sony udah di blog gitu. Dia sebenarnya hari ini ada acara di SMA di Prapen di Jazz Hotel. Tapi dia ngajak aku, tapi kayaknya dia ngajak temen lainnya sih. Soalnya aku di blog gitu. Ya nggak apa-apa sih gitu. Dia bilang aku pacarnya, tapi apa ya? Tapi kan dia itu nggak bisa dikomit gitu, pasang DP-ku aja nggak mau, terus meresmikan komitmen nggak mau, ngomong ke ayahku nggak mau, suruh ke rumahku nggak mau gitu. Terus maunya apa gitu? Jadi aku udah kontak sama Mbak Vera, Mbak Vera udah bilang ke aku gitu, kakaknya namanya yang di Jakarta tuh Mbak Rosi, yang di Sidoarjo Mbak Evi, yang ini Mbak Vera, pakai Evi semua. Masih nggak tahu orangnya gitu. Intinya apa ya, aku udah
bilang lebih detail dari aslinya itu terserah kalian cerna sendiri. Intinya aku cuma melakukan itu nggak sampai 15 sih, karena yang lainnya cuma surut itu dianggap lakukan nggak sih kalau surut gitu, berarti 13 kali lah ya kan. HP cus, EHI cus, HP surut, Iwa surut 3 kali kan di warungnya, di karaoke Inu. Dia mau suka nyanyi si Iwa tuh di karaoke Inu, sama di mobilnya di depan kosannya Ayu Kawi itu. Bendo tahu kosannya Kawi, deket Bendo, kosannya Bendo tuh di UGM tuh. Bendo kan teman dekatku juga. Terus G itu aku cuma kenal, itu juga cuma cucut. HHS aku gak kenal, dia bully, itu aku masih bisa nahan. Intinya aku semua mereka aku udah bisa nahan, intinya aku gak pernah ngapa-ngapain. Untuk PTS SDW itu mereka teman saya, seburuk apapun mereka, mereka teman aku. Ya untuk Sony nggak tahu ya aku. Terus untuk nenek nanti ya, nek aku masih ngurus kimia, mohon doanya aja lah nek gitu. Kalau nenek lihat mohon doanya aja, semoga aku bisa ngurus kimia aku gitu. Soalnya musim lebaran juga sih, jadi susah juga gitu ngontak Koroy sama Malani kan, mereka punya acara sendiri gitu. Jadi ini aku udah bilang lebih detail dari aslinya. Aku juga sekarang single, paling aku WA di nomor simpati sama Mas Ibnu, Mbak Vera. Sama Singa aku malah gak pernah, sama Singa, sama Mas Firman, Budwi, sama Rempong, udah itu gak ada lagi. Ini aku single gitu. Mas Ibnu kan dekat sama Ngut gitu, dia baik, si kecil anak-anak tunggal, mereka parah si anak-anak tunggal. Mas Firman tuh udah kayak pengganti Singa di sini, karena dia teman dekatnya Singa, jadi otomatis secara nggak langsung dia kayak Singa gitu, teman-temannya Singa. Intinya aku udah bilang lebih detail dari aslinya, terus ya kalian kan bisa mendengar sendiri. Aku berani karena aku punya hidup di Ranto dari Livis, aku pengen banget ketemu sama mereka, pengen cerita sama mereka, pengen sharing siapa dalangnya, karena aku dicuri. Aku pengen nanya banyak sama mereka karena mereka tuh bayaran gitu. Jadi ada satu dalang yang dalang dari semua dalang gitu. Jadi aku pengen tahu siapa gitu. Kalau misalnya aku udah tahu, aku bisa PSL ke mereka gitu. Kalau HP Iwa kan aku mau terima kasih sih sama HP gitu, walaupun dia kriminal, tapi aku dia butuh buat saksi juga gitu. Ada di Mbak Fia Ika lah pokoknya. Terus Iwa saksinya ya warung, terus Inga juga gitu ya, dia ngumpet di keteknya Valtin Musdalifah itu. Intinya mohon doanya gitu. Terus KHS aku juga pengen, kalau itu aku udah jelas PSL ke mereka. Ke HP aku gak PSL sih, pengen dia jadi saksi walaupun dia kriminal. Aku akan PSL ke dal, aku akan PSL PTSL ke dalangnya dari HI Davis. Aku nggak akan ngapain HI dan Davis, karena aku tahu HI punya anak Michael, punya istri Mbak Iren. Mereka butuh duit dari nyekat lara aku. Intinya aku cuma pengen tahu dalangnya. Aku bisa PSL PTSL ke mereka. Aku mau nyari HP untuk saksi. Terus aku mau PSL ke Iwa GHS untuk Vincent dan Daniel, mereka temen aku tuh, soalnya mereka temen aku gitu. Artinya mohon doanya aja gitu, semoga Kora ada waktu lagi, semoga Mama Lani juga ngabarin aku gitu. Ya gitu aja sih, ya gitu aja. Mohon doanya semua, belum mandi, belum mandi, aku head lagi, ini lagi, ini head hari pertama. Mau doanya aja sih gitu. Ih, Leiam.
live dong. Mau diupload? Emang YouTubers. Remeh masuk tak? Sana tutup. Aku lagi ngerekam. Intinya mau doanya semua. Semoga kriminal aku berjalan lancar. Ini aku pengen nyari dalangnya siapa. Aku pengen banget ketemu Hendrik sama Davis. Itu yang tahu dalangnya siapa, aku bisa pesan sama mereka. Tak seret kalau bisa. HP aku pengen dia jadi saksi walaupun dia udah kriminal. Kalau Iwa GAHS jelas aku PSL. Untuk Vincent Daniel mereka teman aku. Untuk nenek nanti ya nek ya, mau doanya aja nek. Tapi aku bisa baca sekilas karena ibu mbakku psikolog, jadi sekilas aku bisa baca orang gitu. Aku di belakang sama Sony, ya nggak apa-apa sih, ya mau gimana gitu udah. Jadi dia ngajak teman lainnya, ya udah gitu. Terus aku bisa apa? Aku berhak apa? Aku WA sama Mbak Vera ya, ya WA kayak dia kakakku aja sih, kayak aku nggak mau terima. Jadi aku marah temennya, aku yang Mbak Vera, maksudnya. Udah pengganti singa, aku WA singa pun nggak pernah dibalas, kakakku tuh nggak galak. Dia tuh sibuk orang dia, aku nggak mau ganggu. Dia emang galak, dia baik tapi galak. Aku mau doanya aja, semoga kini aku jalan lancar. Aku berani karena aku punya Hand Irwanto dan Davis. Untuk HP ada di Mbak Ika, ya aku akan PTSL ke dalangnya sama Ibu sama GHS dan itu. Ya akan aku laporin. Ya itu kalau HI darahnya atas pakai dekat kecil, HP nggak keluar darah sama sekali, Iwa dinunung pakai tisu, GHS mereka udah curi statusku, udah merusak impian istanaku, terus udah merusak reputasiku, udah mencuri tabunganku. Itu intinya mohon doanya aja untuk meluruskannya gitu. Aku nggak kenal sama 5 orang itu, intinya itu aja sih, mohon doanya aja untuk mantanku Ricci, Radit, Rian, ya duitku balikin dong gitu. Untuk Radit ya udah mau aku laporin sih karena dia mukulin aku terus gitu. Itu aja sih intinya. Ya sekarang aku jomblo, single and happy. Aku mau sama siapa gitu, paling sama Sidno, sama Emru, suka ngibur Emru, terus Mas Firman ngibur aku, udah lah kayak nganti single di sini gitu. Intinya ya aku single, aku percaya jodoh gak akan kemana, tapi aku masih fokus ke kerjaan dulu. BUMN, PNS, dupakku juga belum selesai. Mama rempong udah ngejar dupakku kan, harus di storein bareng-bareng. Terus baru nanti jodoh lah, aku mau ngurus gimana dulu intinya gitu. Aku nyari Hendrik Irwanto sama Davis, aku pengen ngomong sama mereka gitu. Yang nyuruh kalian siapa, dibayar berapa, ditransfer berapa duit, kronologisnya seperti apa, kok ada yang kusuk-kusuk di belakangku. Aku masih pengen tahu kan, aku diteror terus, teror terus banyak banget teror sampai sekarang, dari 1 Februari 2012 sampai sekarang teror terus. Cuma gak aku update ya, aku udah capek. Iya itu Converse itu aku beli 2 Skechers, satunya kembar sama Lukita Devi, satunya kembar sama Garida kan. Itu aku beli sendiri di Zalora karena ada promo lebaran. Terus aku kalau Converse putih hitam itu aku juga beli sendiri, itu ori semua karena aku dapat THR, jadi aku beli 4 pasang sepatu. Aku emang kolektor sepatu, kolektor jam tangan, kolektor baju. Aku tuh sukanya koleksi barang mahal. Ya duit ya untuk denok, beli susu, beli camilan, kayak duitku habis terus, aku gak punya duit. KTA ya untuk koroy. Jadi mohon doanya aja gitu, aku pengen nyari dalangnya siapa. Kok AHS sih dalangnya siapa ya, AHS yang merebut apa statusku. Untuk K
aku taunya dia update di perumahan mana gitu ya, si Mustalifah juga itu pondok Iqwa ya. Ini mereka ngumpet, Mas Komo Mas Muni nggak bilang untuk HP ada di Mbak Fia Ika dan Iwan tuh sama Davis. Aku minta kamu untuk Vincent Daniel, mereka teman aku. Untuk siapa, Mbak Mil ya, Mbak Mil makasih udah kontak itu sih. Ada sih akunnya, cuma aku enggak ya. Ini udah kayak mbakku, aku sharing sama dia kan kapan itu, udah tahun berapa itu, waktu dari Mendesu itu. Dan aku kontak lagi Mbak Mil. Intinya ya itu, aku kan tahu dalang dari HI. HP jadi saksi, Iwa kan kontak lah intinya aku sama HP gitu. Mbak Cici ceweknya tuh cantik banget gitu. Aku tuh cuek, cowok tomboy gitu. Yang aku tahu orang melakukan seperti itu tuh cuma buat anak gitu. Gak penting buat aku melakukan seperti itu gitu. Ya aku sama Sony karena dia cowok, jadi mau gak mau aku harus nurutin dia gitu. Ya karena aku sayang sama dia, tapi kalau dia menganggap yang lain ya sudah gitu. Tapi ternyata aku terpaksa melakukannya karena aku nggak suka seperti itu gitu. Aku tuh lanang tomboy, aku sama Adi aja deketan aku nggak ngaruh gitu. Mau nempel sama dia kayak apa aku nggak ngaruh gitu. Karena aku apa ya, aku tuh setengah cowok setengah cewek, gimana sih, aku tuh cuek lanang tomboy gitu aja sih. Aku pengen tahu dalang dari semua dalang, pengen ketemu HI sama Davis, yang ketemu HP juga Iwa ya, SPSMS. Oh, doanya aja sih ya, aku lebaran besok sama Beto, ada si Inga juga pula ya, gak apa-apa lah, kayak waktu kemarin Natalan waktu acara 17 ya, gak apa sih intinya. Mohon doanya aja, semoga kemudian aku jalan lancar. Apa ya, gak tau lah. Aku diblok sama Masoni, gak tau kenapa. Mohon doanya aja, semoga kemudian aku lancar. Aku pengen banget ketemu HIV Fis sama Koroy, aku pengen tahu semuanya. HP ada di Mbak Fia Ika, Iwa Mas Koma Mas Mudi aku gak kenal, Iwa dimana gak tau, ngumpet gak es ngumpet ya, Vincent dan mereka teman aku. Nenek mohon doanya aja, nenek. Nah itu aja sih, ya gak apa ya. Mau mandi, mau makan, karena gak puasa. Makan, ngerjain Dupak, ngerjain literatur reviewnya Bu Indra Bubi untuk Scopus. Itu aja sih. Mohon doanya aja, mungkin dia lagi pergi sama teman-teman, dia gak ngajak aku. Karena Daddy bilang kamu nikah habis lebaran sama Sony gitu. Aku belum siap, masih ngumpulin dana. Enggak, kamu nikah habis lebaran tak agati semua gitu. Tapi aku bilang gitu ke Sony, dia kabur, dia takut, dia ngeblok aku. Apa aku gak Vera sih, cuman aku percaya jodoh gak akan kemana. Ya dia bilang aku pacarnya, cuman aku sekarang kalau aku di blok ini rasanya aku single lagi gitu. Ya mau gimana gitu, aku selalu di blok sama dia. HP-nya dimatikan. Aku WA pakai WA-nya Leiem, HP-nya dimatikan. Pakai WA-nya Daddy dimatikan, ini aku di blok sendiri. Intinya mau doanya aja, semoga aku ngurus kriminal gitu aja. Intinya aku udah ngomong lebih dari tadi, kalian bisa cerna sendiri. Aku gak akan pernah takut karena aku punya Nick Iwanto dan Davis. Aku punya HP lagi bagi AS, aku PSL. Terima kasih, semoga aku tahu dalamnya cepat. Terima kasih, dah.